Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin sup akar teratai, atau kalau Hong Kong bilang lin ngau. Lin ngau tuh, sebelum kita siapin semuanya, kita merebus air dulu. Supaya nanti kalau semua persiapannya sudah selesai, airnya sudah mendidih. Yang pertama kita siapin dulu adalah kacang hijau. Kacang hijau kita cuci dulu ya. Kita rendam dulu 10 menit. Kemudian ini namanya kembang bunga teripang atau fa hoisang. Nah, ini buat sup apa aja bisa ya, buat sup ayam, sup ikan. Sebelum dimasak ini harus direndam semalam supaya udah lunak gini. Sebelum dia lunak ini kering, jadi harus direndam selama satu malam. Kurma kering, makco, keong atau jahe, kulit jeruk. Nah, kulit jeruk ini harus direndam dulu, baru kita kerok dalamnya seperti ini. Kemudian ikan, aku pakai ikan ngau jaugi ya. Tapi kalau bahasa Indonesia nya aku kurang tahu sih ini ikan apaan. Kita goreng dulu. Jadi sambil kita siapin yang lain-lain, kita juga harus lebih pintar ngatur waktu ya. Jadi kalau itu kita sambil goreng, sambil ngupas linau. Setelah digoreng, ikannya nanti dimasukin ke dalam kantong supaya durinya nggak berceceran. Nah, sekarang kita kupas. Kita kupas linau. Nih, kita kupas ya. Lin ngau itu bisa disup sama apa aja ya, sama ikan, sama itu apa namanya, cumi kering, terus sama wortel, bisa dimasak juga, dimam, diungkep sama ayam, atau dioseng-oseng, sesuai selera majikan aja ya. Thank you.
dicuci sampai bersih ya, karena banyak itu, banyak tanahnya, tanah liat gitu, seperti tanah gitu. Jadi sampai dalam-dalamnya harus dibersihkan. Kalau nyuci yang sampai bersih, benar-benar bersih. Karena di dalam ini itu ada lubang-lubangnya gitu. Nanti aku kasih tau kalau mau diiris. Setiap hari itu bos aku harus minum sup. Kenapa sih harus orang kan kalau matang harus minum sup? Karena apa ya, rahasia kulit mulusnya orang Hong Kong itu minum sup. Katanya kalau kita sering minum sup itu katanya kulitnya cantik, mulus gitu. Tapi benar apa enggak sih aku belum ini sih. Setelah semuanya kita kupas, baru kita iris seperti ini ya, habisnya ya. Sesuai selera aja. Nah, teksturnya seperti ini. Nih. Sambil kita goreng ikan. Airnya yang udah mendidih ya. Setelah itu kita masukin ikannya ke dalam kantong. Supaya duri-durinya enggak berhamburan. Ikan ini bisa buat kwandong juga bisa ya. Penting buat sup. Ada juga sih yang dibikin untuk
diungkep itu sama sahu atau sama taupok. Terus kita tali. Supaya tidak keluar durinya. Seperti ini. Kemudian matikan air. Airnya jangan dibuang ya. Ini kita saring. Nanti dimasukin bersama sup-supnya itu. Nah, dimasukin ke dalam panci sup. Setelah semua bahan sudah siap dan air sudah mendidih, kita masukin semuanya. Masukin bunga teratai, akar teratai, bunga teratai, salah ngomong lagi. Kita rebus sampai 2-3 jam ya. Kita tutup. Selamat mencoba sup linau atau sup akar teratai.